Jangan juga ada biasa aja. Si berisik ya, si tetangga ini. Afi. Kakak hari ini mau ke rumah Uwo kamu? Udah, itu belum. Bangun lagi. Afi. Mau ke rumah Uwo. Bangun lagi. Ikut enggak? Ini apa? Kayaknya mumpuk. Kamu pipis. Pipis di sini. Padahal kan enggak ada piknik. Tapi ini kan bisa basah. Ini bilang mama ya kamu lebih basah ya? Hah? Tapi kan sebenarnya enggak ada pipi basah. Jadi? Kok bisa pipis? Fanya? Fanya? Ya. Tengok ini adiknya. Mana kak? Basah, dia ngompol. Tapi kok enggak kuning ya? Coba cium bau enggak? Coba cium bau apa enggak? Mau. Cepetlah. Ngapain nyium kencing orang? Cepetlah. Is, coba tengok kamu pipis ya? Ngompol enggak? Enggak. Jadi di sini enggak ada cuma mata kesini. Terus kamu apa? Kamu boker air? Enggak, kayaknya celananya begini kali. Jadi itu apa? Ya udah sana ganti celana dulu, sana buruan. Nanti balik siang lagi ya. Salah dulu, soalnya sana tadi basah juga, cuma dia juga pipis sih, kok pipisin rapis ke belakang lagi, pipis terus ini. Sini buruan Raffi, ini kamu tanggung jawab ini, kayak mana ini? Ganti aja lah. Sini, coba kamu masalah kesini. Gantinya. Bukan masalah gantinya, kamu duduk sini. Kamu kebiasaan. Buka itu jendelanya biar tenang. Coba lap ini tanggung jawab, udah gede masa bisa pipis sembarangan. Nanti sekering kayak gitu. Pelan-pelan lapnya. Nggak tau, kayaknya ngompol. Tapi kok katanya nggak ngompol? Emang kamu tadi mimpi lagi pipis? Mas Juna! Ya. Nih, Rapi ngompol sembarangan. Kok bisa? Gak tau tuh. Kok bisa sih? Gimana? Ini ngompol mimpi basah sih kayak gini? Ngompol. Emang mimpi basah gimana? Mimpi basah dulu, abis ngompol, abis itu ngompol bisa. Emang mimpi basah cuma dikit keluarnya. Tapi ini nggak bau pandan. Coba cium, ini baunya gimana? Enggak ada. Emang nggak bau pesing? Enggak. Coba lagi cium lagi. Bener. Apa yang rasa ya? Apa? Memang tidak sih. Nah, berarti jadi siapa yang pipis? Kamu. Wapin pipis tapi kok nggak bau ya? Nggak ada sama sekali. Jadi? Kamu nggak rasa keluar nggak tadi pipis? Mimpi nggak mimpi? Mimpi lagi ke kamar mandi. Misalkan mimpi ke kamar mandi atau mimpi kejatuh gitu apa gimana?
tadi. Makanya kalau sebelum bobo itu pipis dulu. Jadi gimana bersihnya, mahal loh yang kalau di kasur. Deh, kamu deh yang bersihin, kamu panggil jasa cleaning, kamu yang bayar, kan kamu dapat THR kemarin. Iya, apa pak? Iya. Apa pak? Apa? Coba ambil handphonenya. Air. Ya, jadi gimana? Dia tahu di prank. Kayaknya dia tahu di prank. Kayaknya dia tahu. Kita tuh masih tahu karena nggak bau itu. Gue semua apa yang megang handphone? Mau siapa yang ditelepon? Ambil sini, duduk lagi sini. Duduk sini lagi. Ayo, kemarin mas Tino. Bawa handphonenya lah. Ya, itu siapa yang mau kamu hubungin siapa? Nomor teleponnya? Ya, duduk lu sini, duduk lu sini. Kamu sih. Nah, kamu ceritain dulu kamu bisa ngontrol gitu ba, aja. Tadi kamu tidur mimpi apa? Coba jelaskan. Sini dulu. Sini dikit. Tadi mimpinya enak kali. Enak kali apa? Bukan. Kamu mimpinya enak? Jadi? Jadi apa itu? Mimpinya itu lagi jalan-jalan. Terus? Terus? Kamu numpang pipis? Enggak sih. Jadi? Habis itu perang-perangan. Mungkin dia lagi perang-perangan, kencing kali gak? Iya. Terus kamu pas lagi perang, kamu kencing? Enggak. Jadi? Gak ada ngerasain. Jadi ini apa pertanyaan Kak Tasa? Apakah air yang ada di atas tempat tidur ini? Gak ada kencing pas lagi mimpi perang. Kalau tadi bukan kayak mimpi ya. Jadi? Bukan pipis juga. Jadi? Pernah sih mimpi pipis tuh. Jadi ini sekarang pipis atau bukan mimpinya? Jadi ini apa? Jadi menurut kamu ini apa? Bocor apa? Coba kamu lihat bocor nggak di atas? Mungkin tuh. Gak tahu air tak dari mana. Kok loh, bisa nggak tahu? Mana pula bisa ada air tiba-tiba muncul dari kasur? Gila-gila. Coba cari di Google deh, ada nggak buat bersihin kasur jam segini? Nah, masih lebaran lagi orang. Mana ada yang buka? Ada? Apa yang kamu cari? Kesikat. Sapu lidi? Emang bisa kita pakai sapu lidi? Jadi apa? Nyari. Kayak ngawur ini. Ya, jadi yang bener apa? Itu pegang dulu. Eh, anu kamu basah nggak itu? Mana anu? Anu kamu. Anu. Basah nggak? Itu diganti. Iya, tadi basah nggak? Tadi basah nggak? Cuman di sini. Ya ngompol berarti. Emang ngompol dari belakang. Emang ngompol dari belakang. Ya mungkin lagi kiblatnya kan ke bawah. Dapat nomornya? Dapat, cuman nggak diangkat. Coba telepon lagi sekali lagi. Itu dari mana Google? Sini, Mas Yudha punya nomor teleponnya. Sini. Iya, ada-ada aja sih. Udah gede masih bisa ngompol. Ya, nggak ada Mas Yudha. Coba telepon. Oh, pulsanya habis. Sini, coba telepon pakai WhatsApp. Tapi nggak apa-apa ngeluarin duit. Nggak, nggak apa-apa, Rapi yang bayar. Iya. Nggak apa, serius. Emang kemarin duitnya masih ada banyak? Ada banyak. Tuh coba. Coba ngomong yang benar, jangan ala. Halo. Halo, selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Ada, Mbak. Ini kan saya lagi ngompol. Ini gimana cara bersihnya? Bersihin kasur maksudnya. Gimana, bisa diulang? Bersihin kasur tadi kan ngompol. Iya. Terus cara bersihnya gimana? Bisa ada, kami bisa membersihkannya. Alamatnya gimana? Dimana ya? Alamatnya di mana? Atas nama siapa? Muhammad Rafi. Atas nama Muhammad Rafi, mau dibersihkan jam berapa? Sekarang, Mbak. Sekarang, Mbak. Sekarang, baterai kami persiapkan dulu ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Malu nggak? Jadi kenapa nggak malu? Malu, jangan kayak gitu, jawab yang benar. Terus gimana? Emang udah gede masih ngompol? Jadi gimana itu? Jam berapa dia datang? Kita mau pergi tapi. Gimana tuhnya? Dia tinggal sendiri di rumah. Ya kamu tinggal sendiri di rumah? Urusin ini. Oh, kamu kena. Ini nanti.
Iya, kakak kami mau ke rumah Uwo, kamu tinggal sendiri gak apa-apa? Iya. Ya, iya aja. Papa. Gak apa-apa, tinggal sendiri. Gak apa-apa, tinggal sendiri? Iya. Yakin? Yakin. Kakak pulangnya besok. Yaudah ke sana, chat, bilang sama mama, Raffi gak bisa ikut. Gitu. Oke. Sudah. Mari kita eksekute. Si Para Pin ngompol. Maksudnya ngompol apa? Dia ngompol. Dia ngompol. Dengar dulu. Sekarang ada dua ngompolnya. Ngompol mana? Ngompol biasa, soalnya basah kan air ini basah. Ada dia pernah ngompol luar. Iya. Iya, tapi dia ngompolnya ngompol air. Iya, jadi dia enggak bisa ikut ya ke rumah Wo, berarti suruh tinggal. Soalnya dia atasnya suruh liatin cleaning service yang datang buat ngurusin ngompolnya dia. Kenapa bisa ngompol ini? Diam dulu. Tuh, nak marah mama. Kamu terus ngompol? Enggak, ini serius ini. Mantap ini. Enggak, mama. Kamu terus ngompol, Cah? Iya, basah. Iya, lo ngapain gak, Mi? Basah tapi enggak bau. Mana ada ngompol enggak bau? Pasti bau lah. Dia udah kayak Mueza, Ma. Kencing sembarangan. Kenapa mesti kayak gini ya? Tuh, kecewa mama lihat kamu ngompol di sana, tau gak? Besar ngompol. Ya, dia gak usah ikut lah. Tuh. Suruh dia bersih sendiri, gak usah panggil cleaning service. Biar suruh cuci lagi sekalian semua. Yaudah kamu cuci ya. Minta maaf makanya. Kalau bisa pipis itu, jangan ngompol, pergi kamar mandi. Udah tahu kan jalan kamar mandi? Udah kan? Udah tau. Udah apa, kemana jalannya? Mana tadi celananya yang dikompolin? Is cuci tuh. Ini kakak videoin ya, biar orang-orang tahu kalau kamu suka ngompol nih. Ayo. Nih ya guys, jadi adik aku ini Mas udah kelas 1 SMA tapi masih suka ngompol. Tukang ngompol. Marah. Marah dibilangin. Menangis dia. Ya. Pi. Kamu nangis. Enggak nangis kok, Dik. Aku tahu ya di prank. Enggak tahu lah dia nangis berusaha dari aku. Raffi tukang. Jadi itu ngompol kamu bukan. Kayak pasti kalau prank itu ya enggak tahu lah. Jadi tahu apa enggak di prank? Tahu. Enggak tahu. Papa ini bingung. Ya udah. Kayaknya prank kita kali ini agak gagal, soalnya nanti kayaknya dia udah tahu dia bakal dikerjain. Udah deh, bye.